Janji Bapak, kami datang lagi ke sini untuk bersilaturahmi karena kami ingin menemui Bapak kami, ya Pak Wakil MWA, ya karena kemarin tidak ketemu dan sekarang ingin bertemu. Bapak bilang atau melalui kuasa hukum bilang bahwa somasi hanya ditunjukkan oleh perseorangan. Ya benar, somasi ditunjukkan untuk dekan kami secara personal. Tapi tahukah Bapak bahwa Pak Dekan adalah pimpinan kami? Karena somasi kinerjanya terganggu. Apa begitu kuatnya Bapak harus melalui kuasa hukum? Kuasa hukum Bapak bilang belajar saja. Bapak di sini kami juga belajar. Belajar membela Bapak kami yang ada tindas. Dengan baik, tanggapilah dengan baik.
MBA yang terhormat, MBA yang terhormat, yang amanah mana? Panjenengan kok tidak amanah, tidak menemui. Ya sekali untuk UNS. Bukan penghargaan yang diharapkan, Bapak. Masih. Seperti yang dulu kita datang ke sini ditinggal pergi, bahkan dikunci. Jadi ada apa dengan mereka?